Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Alhamdulillah pada sore ini atau maghrib ini, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Quran ini, Pak ya. Mati. Alhamdulillah pada malam ini pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Jamil ini. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa yang tentu perlu kita syukuri. Dan setelah kita sholat, kita akan lanjutkan dengan taklim, dengan mengkaji beberapa ayat dan hadis dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita juga tidak lupa untuk menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saat ini kita sedang memperingati hari kemerdekaan yang 79. Dan tentu kemerdekaan yang kita dapatkan ini tidak lepas atas karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Melalui ikhtiar usaha kita bersama. Nah, untuk itu sebelum kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, ada beberapa hal yang perlu kita juga atau perlu saya sampaikan. Kebetulan saya juga baru pulang dari haji. Untuk sebagai bekal atau informasi bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji tahun 2025. Perlu kita ketahui bahwa regulasi haji saat ini baik di Indonesia maupun di Mekah itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita lihat tahun ini embarkasi kita itu Bekasi yang lewat Jakarta, JKS. Penerbangannya Jakarta. Kalau Bandung kan ada dua penerbangan, ada Jakarta, ada Kertajati. Kalau kita di Jakarta, kebetulan saya lewat Bekasi, Jakarta. Embarkasinya itu adalah Bekasi Asrama Haji. Nah, disitulah jamaah haji diperiksa koper, baik koper besarnya maupun koper tentengannya. Itulah akan dibongkar semua isi yang tidak boleh dibawa ke pesawat. Jadi yang dulu
embarkasinya itu Soekarno-Hatta. Di sana akan diperiksa koper kita. Tapi sekarang tidak ada pemeriksaan koper di Soekarno-Hatta. Tetapi di Soekarno-Hatta itu imigrasi Saudi yang dulu di Jeddah itu pindah ke Soekarno-Hatta. Nah, kita akan berhadapan langsung dengan imigrasi Saudi. Nah, imigrasi Saudi di Jakarta Soekarno-Hatta. Setelah itu masuk tempat nunggu pesawat. Kemudian jamaah haji itu memang sudah dianjurkan semua untuk pakai kain ihram. Mau mikotnya di pesawat atau mau mikotnya di Jeddah itu tidak ada masalah. Nah, tentu tahun ini ada juga istilah fast track. Jadi di dunia pendidikan itu S2, S3 biasanya ada fast track. Belum selesai S2-nya bisa S3 langsung fast track-nya. Sehingga ada orang 3 tahun, 4 tahun S2, S3 itu bisa selesai. Bahkan di Indonesia ada yang tidak kuliah bisa doktor. Tidak melakukan penelitian bisa profesor. Itu fast track itu. Fast track. Kemudian kadang-kadang yang kuliah agak susah lulus, yang tidak kuliah agak gampang lulus gitu, dapat gelar. Nah, ketika kita atau satu jam sebelum mikot di pesawat, yang mau mikot di pesawat itu biasanya sudah diumumkan. Hanya di pesawat itu kita nggak diberitahu jam waktu sholat, nggak ada azan, jadi kita harus ngerti sendiri. Jadi bisa saja orang yang di pesawat itu nggak sholat karena dia nggak tahu waktunya. Nah, nanti setengah jam atau pas mikotnya itu diberitahu oleh kaptennya bahwa saat ini sudah di atas mikot. Hanya masalahnya pembimbing atau TPHI biasanya ada yang keliru. Seharusnya kan langsung mempersiapkan jamaah itu untuk niat. Ini ada yang talbiyah dulu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu sudah 3 menit baru dia niat. Dan pasti saya pikir itu sudah lewat itu tempat mikotnya baru niat. Maka saya tidak belum pernah mikot di atas pesawat. Kalau saya pasti mikot di Jeddah. Kenapa? Karena pertimbangannya itu. Nah, ketika landing pesawat itu kita turun. Nah, yang masalah ini fast track-nya sebenarnya. Kenapa fast track ini yang kita cepat keluar, turun, masuk ke terminal bandara. Setelah kita diperiksa di situ, hanya masukin barang yang kita bawa, periksa, langsung dikeluarkan dan menuju bus. Menuju bus. Persoalannya di situ kita tidak diberi tempat atau waktu istirahat di Jeddah. Yang masalah nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang nahan pipis di pesawat, yang tidak diberi waktu untuk ke WC. Kemudian yang masalah lagi adalah kita yang mau mikot di Jeddah tidak diberi waktu, langsung dimasukkan ke bus dan tidak sesuai rombongan. Siapa saja yang duluan, 40 orang masuk ke bus 1, 40 orang datang masuk ke bus 2, 40 orang datang belakangan masuk lagi bus 3, sampai seterusnya. Jadi disitulah jamaah shock pertama. Kenapa? Karena dia harus berpisah dengan rombongannya. Dan itu tidak disiapkan oleh kita. Nah, yang masalah lagi adalah jamaah yang belum mikot. Kenapa? Karena tadinya biasanya ya kita gabung di sini, di Jeddah itu. Jamaah semua istirahat dulu, gabung rombongan ini tetap sama kalau ini enggak diacak. Sehingga satu KBIH bisa saja jamaahnya itu pecah-pecah.
ada yang bus 1, bus 2, bus 3, sampai bus 10. Nah, ini yang masalah untuk mengingatkan mikotnya. Nah, ini yang tidak diantisipasi oleh kita, kemudian oleh pemerintah juga, karena informasinya kita tidak dapat sampai ke situ. Nah, akhirnya ya kita harus telepon jamaah satu persatu supaya dia mikot sebelum berangkat ke Mekah. Dan harus dipahami kalau ibu dan bapak di situ menahan pipis, ya harus tahan 2,5 jam baru sampai ke Mekah. Kenapa? Karena pemeriksaan di jalan itu bisa sampai 4 kali, 5 kali. Nah, yang menarik juga, sekarang ini petugas haji yang mengurus kita, yang fast track itu bukan orang Indonesia. Orang Arab, perempuan semua. Kebanyakan perempuan yang ngatur itu sekarang. Jadi perempuan-perempuan Arab sekarang ini sudah diberi kebebasan untuk kerja di bandara. Sehingga ketika kita turun, keluar, itu sudah diatur oleh perempuan-perempuan, gadis-gadis muda lah itu. Yang ngatur kita, yang mengarahkan kita, dan yang belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, langsung ke bus. Yang meriksa paspor kita, yang meriksa bus kita, perempuan semua. Jadi itu modernisasi KAS ya, Kerajaan Arab Saudi. Perempuan udah bisa nyopir, perempuan udah bisa kerja di bandara, perempuan sudah masuk. Dulu kan nggak boleh, mereka nggak diizinkan masuk ke bus kita kalau ada laki-laki di situ. Kalau sekarang udah bebas, nggak pakai cadar juga. Jadi udah nggak pakai cadar. Kalau dulu kan cadar semua. Kalau sekarang yang pekerja-pekerjanya itu nggak pakai cadar lagi, hanya pakai apa? Kalau kita masker kalau di Indonesia. Jadi mereka udah bebas. Nah, termasuk nanti ketika kita turun di hotel, nggak ada orang Indonesia yang dilibatkan di situ. Kalau ada, hanya melihat-lihat lah, nggak terlalu banyak dilibatkan. Yang dilibatkan itu pekerja Saudi semua, perempuan dan laki-laki. Dia datang masuk ke bus kita, dia periksa satu persatu. Itu perempuan itu. Yang masalah ini bapak-bapak yang sedang pakai ihram kan? Ya. Jadi dia hitung, dia lihat, setelah itu baru dia kasih tanda hotel bahwa ini kartu hotel, bagi satu-satu, mereka langsung bagi-bagikan, baru bisa turun ke hotel. Nah, yang berbeda juga dengan tahun sebelumnya, ya masalah makanan. Kalau makanan sekarang memang full itu, hanya menunya ya kelihatannya adalah makanan masakan Indonesia, tapi kadang-kadang tidak ada rasa, dan kan yang masak itu bukan orang Indonesia. Sebagian ada orang Indonesia, ada yang bukan orang Indonesia, sehingga jamaah itu apalagi orang Bandung mungkin ya, karena Jawa Barat ini banyak variasi makanan, sementara di situ udah bisa ditebak nanti makan paginya ini, siangnya ini, semalamnya ini. Kenapa? Hanya 4, kalau bukan daging, ayam, telur, ya ikan. Ya itu aja yang muter selama 40 hari. Jadi monoton itu. Nah, akhirnya ada jamaah di sana, dia cerita ke saya, Pak Ustaz, saya selama tinggal di Mekah 30 hari lebih, karena sekarang ini gak ada lagi Arba'in, yang ada Salasin. Jadi jamaah itu kalau ke Madinah tidak dikasih lagi waktu Arba'in. Kenapa hanya 7 hari? Yang gak mungkin Arba'in. Nah, orang ini cerita ke saya di mobil, saya di Mekah selama 30 hari lebih karena saya tidak mau makan. Ya, saya makan tiap pagi itu hanya bakso. Hampir
3 juta lebih uang saya habis makan bakso. Jadi pagi bakso, siang bakso, malam bakso juga. Jadi dia dapat living cost 750 rial, itu habis semua dibelikan bakso. Di Mekah. Kenapa enggak mau makan? Sehingga setelah dia ke Madinah, nek itu dengan bakso. Enggak tertarik lagi. Yang berbeda juga adalah kita lihat pemberangkatan jamaah haji ke Arafah waktu tanggal 8 Zulhijjah. Di situ yang beda. Kenapa? Karena jamaah haji kita dikasih namanya kartu nusuk. Ada kartu nusuk, di situ ada barcode-nya. Jadi kita turun dari hotel mau masuk ke bus itu diperiksa satu-satu lewat apa ini, lewat komputer, lewat HP. Yang tidak ada barcode-nya yang nggak bisa masuk ke Arafah. Itu yang disebut kartu nusuk. Maka tahun ini Arafah itu lebih sepi. Artinya jalan-jalan itu longgar. Kenapa? Nggak ada penjual. TKW dan TKI nggak bisa datang ke situ. Dan nggak ada izin, nggak ada nusuknya. Yang bisa masuk ke sana adalah yang punya nusuk, kartu nusuk. Mobilnya juga harus seperti itu. Sehingga jamaah haji kalau turun dari hotel pada tanggal 8 Zulhijjah itu mau masuk ke bus, itu langsung dilihat. Harus lihat visa haji atau nusuk, kartu nusuk. Sehingga kalau dulu-dulu kita bisa ajak anak mahasiswa itu masuk bus, kalau sekarang nggak bisa. Kenapa? Dihitung itu satu-satu. Setelah itu pintu bus itu ditutup. Nah, kemudian disegel. Jadi pintunya itu disegel. Nah, jadi pintu ini disegel itu. Pintu belakang, pintu depan disegel. Sehingga nggak ada orang yang bisa masuk ke situ kecuali yang ada nusuknya. Nah, kalau dulu orang-orang Indonesia yang tinggal di sana yang tidak pakai visa haji masih boleh numpang di bus kita, duduk di bawah atau di belakang. Kalau sekarang nggak bisa. Sampai ke Arafah itu dilihat lagi segelnya. Kalau segelnya rusak diperiksa lagi, nggak bisa langsung turun. Ini kenapa segelnya rusak? Apakah ada yang masuk atau bagaimana? Kenapa nggak boleh menaikkan penumpang di tengah jalan? Karena kelihatan kalau menaikkan penumpang di tengah jalan, pintu mobil itu terbuka, segel itu rusak. Nah, sampailah ke Arafah. Nah, di Arafah, alhamdulillah kalau tahun ini servisnya itu bagus, makanannya juga bagus. Yang masalah ya hanya antrian di WC sebenarnya, karena WC-nya kan terbatas, orangnya banyak. Satu WC itu satu maktab mungkin hanya berapa ya, 20-an, 10 laki-laki, 10 perempuan, tambah tempat wudu, ya pasti harus antri. Tapi kalau makanan, ya kata jamaah itu, ya kita ini haji musdah, mes-mes dahar, gitu ya. Mes-mes dahar, jadi musdah. Kemudian pemberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah itu tidak terlalu masalah kalau tahun ini. Hanya ya yang belum ada perubahan itu di Muzdalifah, ya tetap harus berdesak-desakan. Sehingga ada jamaah, ya saya ingatkan bahwa umroh dengan haji itu berbeda. Tapi jamaah ini merasa udah hampir 11 kali atau 10 kali umroh, jadi merasa enteng. Kenapa? Karena selama dia umroh enteng-enteng aja, nggak ada masalah. Tapi saya udah ingatkan, ibadah haji itu tidak bisa diprediksi bagaimana Allah menguji kita, tapi persiapkan aja dirinya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di Mekah aman, di Arafah juga masih aman. Tapi ketika antri di Muzdalifah barulah dia shock.
yang tadinya nggak pernah marah, ini tiba-tiba marah. Kenapa? Karena berjubel di situ antri. Baru dia bilang, Pak Ustaz, betul ya, haji itu beda dengan umroh. Saya bilang, iya, beda. Kondisinya, ujiannya juga beda. Kenapa? Ini haji, itu umroh. Walaupun ibu dan bapak sering berulang-ulang haji, itu berulang-ulang umroh, akan berbeda nanti kalau haji. Saya bilang, saya juga sering haji lah. Kalau dulu hampir tiap tahun saya haji, saya beritahu. Sebelum ada jatah ini tahun 90-an, saya sejak tahun awal 2000, itu hampir tahun, setiap tahun saya katakan saya membimbing. Dan setiap tahun itu pasti ujiannya beda-beda. Beda-beda. Nah, inilah yang apa? Yang saya bilang itu rahasia Tuhan. Nah, yang masalah juga adalah di Mina. Nah, yang banyak di mana itu banyak di media sosial. Ya, banyak di media sosial. Kenapa? Karena di Mina itu kan maktab kita sempit. Kita hanya dikasih tempat. Kalau di Arafah, tempat tidur kita itu sebesar ini, satu orang. Jadi bapak itu kasurnya sebesar ini, sebesar meja ini, meja laptop ini. Kasurnya sebesar ini. Di Mina lebih kecil lagi. Jadi di Mina itu gak bisa kita duduk seperti bapak di belakang. Itu harus berdempet-dempetan. Berdempet-dempetan. Nah, yang masalah ini ada maktab yang seharusnya jamaahnya satu kloter itu 438, tetapi tempat tidur yang tersedia di Mina itu hanya 400, sehingga kurang lebih 338 orang itu tidak punya tempat. Dan terbayang kalau dingin kayak di Bandung ini, kayak di Ciburial, di Dago, nggak terlalu masalah. Tetapi kan panasnya waktu itu 40-50. Waktu di Arafah kan 53 derajat. Di Mina sekitar 45. Bayangkan kalau jamaah itu tidur di luar tenda, nggak ada AC. Itulah yang membuat banyak jamaah yang meninggal tahun kemarin. Kenapa? Karena di Mekah ini, di Mekah itu sendiri, di Mekah itu, maaf, di Mina itu enggak ada mobil yang bisa masuk kecuali mobil bus yang pengangkut jamaah haji. Enggak ada taksi, enggak ada penjual. Itu steril itu, kecuali yang punya stand, punya tempat khusus yang mereka sewa. Tapi kalau dulu kan banyak penjual-penjual itu di pinggir jalan. Kalau sekarang enggak ada. Jadi enggak, kita jamaah haji enggak bisa belanja di sana. Enggak bisa belanja di Mina. Nah, inilah yang menyebabkan jamaah itu banyak yang ada yang tidak punya makanan di Mina, khususnya yang tidak punya tenda, yang paspornya itu paspor ziarah. Kemudian apalagi yang nekat-nekat ke sana. Nah, ini saya ceritakan supaya jangan nekat tahun ini dan tahun depan. Kenapa? Semakin ketat. Kalau tahun ini masih ada yang diizinkan masuk ke Arafah jam 12 malam, jam 1 malam. Itu yang tidak punya paspor atau visa haji. Diantar, dibolehkan masuk jam 12 malam di Arafah. Setelah jamaah haji yang ada nusuknya itu sudah ke Muzdalifah semua. Nah, dan apa? Kalau ke situ nggak ada fasilitas, habis kita. Nggak ada penjual masalahnya. Nggak ada pecel lele. Nggak ada minuman yang dijual di situ. Jadi kita agak susah. Agak susah nanti di situ. Nah, lalu karena tidak ada mobil yang bisa kita tumpangi, harus jalan kaki. Jadi yang harus disiapkan oleh jamaah haji itu harus kuat jalan kaki.
dan jalan kakinya di sana kalau kita mau ke Aqabah atau Jumroh, Jamroh atau Jumrah lah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Jamroh. Nah, itu harus jalan kaki. Dan askar-askar juga merekayasa itu jalan kaki. Jadi ada rekayasa lalu lintas lah kalau di Indonesia. Kalau di sana ada rekayasa pejalan kaki. Yang ke sini seharusnya simpang ke sini itu kan hanya kurang lebih sekilo. Ini dibawa dulu ke Pakar dulu. Muter di Pakar itu baru ke sana. Kalau mungkin diarahkan ke Cembeluit. Cembeluit itu baru ke simpang. Padahal tujuannya simpang. Untuk apa? Untuk tidak terjadi penumpukan jamaah. Nah, penumpukan jamaah. Dan yang paling berat, ya kita nggak bisa istirahat di jalan. Duduk sebentar di situ, 5 menit, udah datang askarnya itu, ya ruh. Wahai haji, jangan istirahat di sini, pergi aja. Jadi kita harus pergi jalan, walaupun capek. Walaupun capek. Akhirnya saya sering bilang, ini hikmahnya. Jadi kalau bapak-bapak mau haji, jangan terlalu tua lah. Ya, jangan terlalu sepuh. Setelah fisik itu tidak kuat baru berangkat, itu masalah. Iya. Kecuali kalau bapak-bapak udah usia lanjut ke sana, boleh, tapi uangnya harus 2 kali lipat. Kemarin ada teman, karena ingin difasilitasi, berapa yang dia sewa untuk pendorong itu? Hampir 40 juta keluar uangnya. Supaya ada orang yang mendorong kalau mau tawaf, ada yang mendorong kalau dia mau ke Masjidil Haram, ada yang mendampinginya kalau dia ada Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina untuk jumroh. Itu dibayar itu pendorongnya 40 jutaan. 39 jutaan kurang lebih. Jadi kalau kita, kenapa? Kalau tidak ada uang, ya enggak akan ke Masjidil Haram. Pasti sholatnya di hotel terus. Kenapa? Enggak bisa datang ke situ. Kenapa? Naik bus, memang ada bus, bus salawat. Tapi turunnya kita itu di Syekh Emir. Syekh Emir ke Masjidil Haram seperti sini ke simpang. Ke Darul Hikam paling dekat itu 750 meter. Jadi tetap harus jalan kaki. Sementara kalau kita mau tawaf, umpamanya tawaf sa'i, tawaf umroh atau tawaf kudung, tawaf ifadah, tawaf sa'i itu sekali kita didorong itu 500 real. Sementara uang kita kan 1 real 4.300. Jadi kurang lebih 2 juta sekali kita tawaf dan sa'i. Yang paling parah tawaf ifadah bisa 800 real. Sekali tawaf plus dengan apa? Ya sa'i. Ya kalau 800 real kali 4 berapa juta itu? 3.200 kan? 3.500. Nah, itu yang saya katakan bahwa kalau fisiknya lemah harus memperkuat apa? Pesaknya. Kalau haji. Nah, kalau fisiknya kuat, pesak sedikit masih aman. Masih aman. Nah, ini yang harus dipahami oleh jamaah. Yang paling parah kasihan itu jamaah yang fisiknya lemah, uangnya juga lemah. Akhirnya apa? Ya pembimbingnya itu membiarkan saja dia tidur-tidur di hotel. Kenapa? Hotel kita dari Masjidil Haram kan paling dekat 1 kilo lebih. Satu kilo lebih, Pak. Kan gak mungkin diantar itu tiap hari oleh pembimbingnya. Bahkan pembimbing kan apalagi kalau banyak jamaahnya, ya gak sanggup. Nah, bagaimana supaya dia bisa ke Masjidil Haram? Dia harus naik mobil. Bagaimana kalau dia naik mobil? Harus mengeluarkan real. Nah, dari sekilo saja dari situ, dari Masjidil Haram, tiap ke Haram kan 20 real. 20 real kali 4 berapa? 80 ribuan kan? Iya. Bukan sereal, enggak ada yang mau ke sereal, Pak. Enggak ada. Kecuali kalau saya itu saklek kalau saya ke sana nawar. Berapa? 20 real, 5 real aja.
Dia bilang, "Wih, Bait, mana Bait?" Dia bilang, "Jauh." "Enggak, itu kan di depan." Situ aja yang bilang Bait, Bait. Padahal dekat itu, hanya 3 menit sudah sampai. Karena enggak dapat penumpang, akhirnya bolehlah 5 real. Kalau saya itu saklek Pak di sana. Paling saya 10 real, kalau dia minta 20 real, saya tawar itu 5 real. Dia bilang, "Anda miskin." "Ya enggak apa-apa, miskin, di situ rakus." Saya bilang, "Kamu kan meras kita." "Ya kan ini katanya merema." "Iya, tapi jangan juga terlalu inilah. Harus juga punya pertimbangan." Jadi seperti itu. Jadi jamaah haji itu yang sepuh, kasihan. Akhirnya ada teman saya kemarin itu nanya, katanya ada teman saya haji Pak Ustaz, bagaimana? Dia haji apa pakai visa ziarah. Terus waktu di Mekah masih foto-foto Mekah. Tapi ketika di Arafah enggak ada fotonya itu. Terus di Muzdalifah juga enggak pernah ngirim foto lagi, di Mina juga enggak ngirim foto lagi. Saya bilang mungkin dia enggak ke Arafah. Mungkin juga dia tidak bisa masuk di Muzdalifah, enggak bisa juga masuk di Mina, maka enggak ada fotonya. Jadi bagaimana hajinya itu? Ya enggak haji. Dia hanya jalan-jalan di Masjidil Haram. Kenapa? Coba aja Pak, bayangkan ada jamaah haji itu, jamaah haji masuk ke masjid, masuk ke tanah haram, sudah lewat tanah haram, tanah mikat, pakai baju biasa, enggak ganti kain ihram. Sampai ke Masjidil Haram tidak pakai ihram, kan enggak bisa umroh kan? Enggak bisa umroh. Akhirnya ada teman, bagaimana hukumnya itu? Ya tanya aja mereka. Ada lagi jamaah, dia sudah ihram, udah ihram, udah mikot, tempat mikot, pas masuk ke tanah haram nggak boleh masuk, dia harus pulang. Padahal semuanya itu udah pakai ihram satu mobil, tapi nggak boleh masuk, sehingga dia tidak bisa umroh saat itu, karena dia harus kembali ke Jeddah. Terus bagaimana? Saya bilang, apakah itu kena dam atau enggak? Nah, yang pakai pakaian biasa masuk ke Masjidil Haram, karena dia merasa, mungkin saya tidak bisa masuk, akhirnya nekat. Tahu-taunya nekatnya itu sukses masuk Masjidil Haram. Nah, akhirnya dia bilang, setelah sampai ke Masjidil Haram, barulah dia keluar ke Tanim untuk mikot lagi. Saya bilang, tapi kan Anda udah harus kena dam. Karena Anda masuk ke Masjidil Haram, tujuannya mau umroh, mau haji, tapi Anda tidak pakai kain ihram. Nah, itu yang masalah. Ya. Maka saya katakan tadi bahwa kalau orang mau haji itu, ya di Indonesia ini problem Pak ya. Karena kita nunggu 13 tahun, 15 tahun. Jadi memang harus tua baru haji. Kecuali kalau Bapak punya cucu sekarang ini, ya, tabungkan lebih awal. Mungkin dia haji nanti agak mudah. Tapi kalau sudah pensiun baru nabung, udah. Ya, itu susah. Kenapa? Ke depan, kemungkinan besar Arafah itu steril. Kenapa? Itu tadi, barcode itu. Barcode itu. Nggak bisa itu main-main. Kenapa? Kalau ketahuan, dikeluarin. Dikeluarin. Enggak bisa izin, enggak ada izinnya masuk ke Arafah, enggak ada izinnya masuk Muzdalifah, enggak ada izinnya masuk ke Mina. Nah, maka ikutilah prosedur yang ada kalau tidak mau sengsara. Ada teman saya, dia tinggal di sana setelah Idul Adha. Idul Fitri lah. Bulan Syawal. Sampai nunggu haji. Dia bawa uang 150 juta. Tapi apa yang terjadi? Menderita. Kenapa? Karena hotel yang dia ditempati itu dijaga terus sama polisi, sehingga apa lampunya dimatikan, kemudian kipas anginnya dimatikan, dan dia nggak bisa keluar untuk belanja. Nah, kalau dia keluar belanja ditangkap, dikeluarin, sehingga orang-orang yang tidak punya visa haji sebelum Arafah itu nggak bisa kemana-mana, ke Masjidil Haram. Kedeteksi, tangkap, dikeluarin. Ini.
Jadi jamaah haji itu memang harus ada fisik, harus ada mental. Nah, kemudian harus ada ilmu. Iya. Silakan, Pak. Baiklah, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, tadi saya sudah jelaskan haji tahun itu seperti itu gambarannya. Jadi memang ke depan itu jamaah harus mandiri dengan ilmu, sehingga dia harus memahami perjalanan haji itu tergambarlah dan mandiri, sehingga kalau dia tertinggal, dia kemana, dia bisa menyelesaikan sendiri. Ya, kemarin ada teman itu, setelah tawaf ifadah, dia itu bingung kembali ke Mina dan terpisah dari jamaah. Akhirnya pulang ke hotel tidur. Jam 5 pagi baru kembali ke Mina. Saya bilang, kalau begini, padahal beliau itu ustadz itu. Beliau ustadz. Ajenganlah. Saya bilang kalau begini ajengan ya harus nyembeli domba ini. Kenapa? Ya ajengan dia tidak mabit di Mina. Tidak mabit di Mina. Mabitnya di hotel. Dan sekarang ini di Mekah dan di Madinah udah terbuka. Terbuka maksudnya banyak tempat-tempat wisata yang bisa kita datangi untuk nambah ilmu. Maka saya sering mengatakan ke jamaah bahwa Mekah dan Madinah itu memang tempat untuk melatih diri bersabar dan tabah, dan tempat untuk nambah ilmu, wawasan, membuka wawasan. Kenapa? Bayangkan aja kita 40 hari di sana, panas, kemudian
apa kondisinya, harus antri dan sebagainya, itu adalah pendidikan kesabaran. Maka terlalu kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu setelah kembali dari Mekah, harus sabar. Ya kalau umroh kan hanya 9 hari, 12 hari, 15 hari. Tapi kalau haji itu merasakan betul bagaimana hidup di Mekah, bagaimana keadaan Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kondisi Mekah itu sendiri dan Madinah. Kemudian saya bilang, ya mencari kemabruran haji itu bukan hanya mengedepankan namanya ibadah ritual, tapi perlu juga jalan-jalan. Mau supaya umrohnya itu mabrur, ya perlu juga ilmu. Jadi jadikanlah kesempatan 40 hari itu untuk taklim juga sama pembimbing. Kemudian ya jalan-jalan, karena banyak tempat jalan-jalan di sana, termasuk ke Taif. Saya bilang ke Taif, tapi banyak jamaah ke Taif nggak ngerti apa-apa. Dia hanya tahu ke Taif aja. Terus ngapain di sana? Saya bilang kan di situ ada masjid. Dia bilang itu masjidnya ada masjid Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Tahu nggak siapa itu Abdullah bin Abbas? Dia nggak tahu. Tahu nggak kuburannya Abdullah bin Abbas? Nggak tahu. Masuk nggak, baca nggak kitab-kitabnya? Enggak. Saya bilang ya kalau di pesantren mertua saya di Ciburial, ya kitab tafsirnya Abdullah bin Abbas itu dipelajari, namanya tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas itu dipelajari. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Itulah orang yang didoakan oleh Nabi sejak kecil, sejak lahir, yang ketika Nabi datang langsung beliau mendoakan Allahumma faqih fi din wa 'allimhu ta'wil. Guru ngaji, guru pesantren di Masjidil Haram dulu, tapi di akhir hidupnya dia tidak mau meninggal di Mekah, tapi inginnya meninggal di Taif. Maka dia pindah ke Taif dan meninggal di Taif, dikubur di Taif. Di situ juga kita bisa lihat sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dilempar, kemudian capek di situ, berdarah kepalanya. Kemudian ketika Nabi lelah, duduklah di bawah pohon berteduh. Kemudian ada namanya Adas. Adas ini budak orang Nasrani di situ, melihat Nabi kelelahan bersama dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Adas ngambil setangkai anggur, kemudian diserahkan kepada Rasul. Ketika Rasul salam memakan anggur itu, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas mendengarkan itu, dia kaget dan takjub. Ya Muhammad, ini apa yang mantra-mantra apa yang kamu baca? Dan saya belum pernah mendengar sebelumnya. Maka Rasul menjelaskan. Lalu Adas itu tertarik dan masuk Islam. Dialah orang yang pertama-tama masuk Islam di Taif. Itu budak. Budak. Dan kita bisa lihat masjidnya, Masjid Adas itu di Taif. Ada masjidnya kecil, tapi disitulah diperkirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi anggur sama Adas. Banyak lagi tempat-tempat yang bisa kita datangi di situ Taif, tapi kita harus tahu sejarahnya. Ketika Nabi dilempar, kemudian Nabi kembali ke kemana? Kembali ke Mekah. Nabi kan berdoa, ya Allah, kepada siapa yang aku harus serahkan diriku? Apakah kepada kaumku yang jauh yang tidak bisa menolong saya, atau kepada musuhku yang mengganggu aku setiap saat? Itulah yang didoakan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi, sampai malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat Jabal. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, saya ini datang dan Tuhanmu telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang apa, orang-orang Taif terhadap dirimu dan melukai engkau. Ini ada malaikat Jabal, apapun yang kamu minta Muhammad, dia akan melakukan perintahmu. Kalau engkau menginginkan Taif itu dihancurkan seperti kaum Lut yang LGBT yang di Yordan itu, maka malaikat Jabal ini siap melakukannya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu
diganggu, dizolimi, lalu malaikat Jibril menawarkan bantuan seperti itu, kira-kira responnya bagaimana? Nah, hancurkan saja, habiskan. Nah, kalau sudah habis, terus mau dakwah ke siapa? Ya, makanya bersyukur sekarang ini masih banyak lapangan dakwah, karena masih banyak orang yang apa, yang menolak Islam, yang tidak paham Islam. Itulah lapangan dakwah kita. Ada orang Islam dianggap dia profesor, dia ilmuwan, tahu-taunya buka jilbab, menyuruh orang buka jilbab waktu pas kibra kan. Ya, itu juga perlu didakwahin itu. Iya. Ya. Kan perlu itu. Orang merdeka yang tidak dimerdekakan kan itu. Dia merasa merdeka tetapi dia tidak memerdekakan orang. Nah, ini. Jadi itu luar biasa. Luar biasa. Akhirnya Rasul, apa kata Rasul? Ya Jibril, ya Malaikat Jabal, saya tidak minta apa-apa dan tidak mengharap apa-apa. Saya hanya berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan orang-orang Taif yang telah menyakiti aku, yang melempar aku sampai berdarah ini, kakiku, mudah-mudahan satu saat lahir keturunan dari sulbi dan rahimnya yang menyembah Tuhanku. Itu yang diminta Rasul. Kalau kita kan habisin aja itu, siap. Nah, habis semua. Jadi kalau ada orang mengganggu kita, seharusnya sikap kita harus seperti Rasul. Mudah-mudahan nanti dari sulbi dan rahim istrinya itu lahir keturunan anak yang bisa menyembah Tuhanku. Dan itu terbukti. Tidak beberapa lama, hanya kurang lebih 10 tahun, 12 tahun, orang-orang Taif itu berbondong-bondong masuk Islam, menerima dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang Rasul ini diutus oleh Allah. Semua nabi diutus oleh Allah itu hakikatnya untuk memerdekakan manusia. Coba aja lihat sejak kapan Nabi Nuh diutus oleh Allah itu untuk memerdekakan manusia. Nabi Ibrahim juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan manusia. Nabi Musa juga diutus oleh Allah juga untuk memerdekakan manusia. Nabi kita Muhammad SAW juga diutus oleh Allah untuk memerdekakan manusia supaya tidak ada yang diperbudak, tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang merasa apa dirugikan di dalam hidup ini. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu, ya seperti yang saya bacakan tadi, wala karramna bani adam wa hamalna fil barri wal bahri, ya manusia ini punya hak hidup, hak asasi untuk hidup merdeka. Nah, kita bisa lihat, pahami itu kalau kita jalan-jalan. Nah, kemarin kebetulan kalau di Madinah, saya kalau selama ini kan bapak-bapak kalau haji hanya jalan-jalan ke Uhud. Uhud itu bagus, kan itu tempat bersejarah, ke mana? Masjid Quba, Masjid Jumat, ke percetakan Quran. Sekarang, kemarin saya upayakan ke Badr. Ada nggak bapak-bapak yang pernah ke Badr? Belum pernah kan? Belum pernah. Kemarin saya ke Badr. Di tempat peperangan Nabi yang pertama melawan kafir Quraisy. Ternyata Badr itu luas banyak. Dan sekarang jadi kota. Dan di situ ada di sini kayaknya foto-fotonya sedikit itu kalau saya perlihatkan. Kalau Badr itu pasir, Pak. Jadi kalau kita masuk ke area Badr itu sudah kelihatan pasirnya semua. Dan bisa gelosoran gunung tapi pasir. Nah, jadi ini kayak atas puncaknya ini masjid ini ke situ itu pasir semua. Sehingga kalau kita ke atas itu gelosoran sampai ke sana. Ya. Nah, itu disebut Jabal Malaika. Gunung Malaikat. 500 seperti dari sini ke bawah itu ke mana ini sedikit antara ya puskesmas. Nah, disitulah tempatnya peperangan Badr. Terjadi pertempuran Badr kaum muslimin yang datang dari
Madinah, kafir Quraisy yang datang dari Mekah. Di Mekah, di situ berhadapan-hadapan. Dan kalau saya lihat, ternyata Rasul itu berada di area atas seperti ini. Kafir Quraisy itu di area bawah. Maka ada kuburan syuhada di situ, karena yang wafat atau yang syahid di Badar itu 14 sahabat. Sementara kafir Quraisy yang wafat, yang tewas di Badar itu ada 70 kafir Quraisy yang tewas di situ. Nama-nama sahabat yang syahid di situ ada semua. Namanya saya foto apa namanya tempat Badar itu. Tempat Badar, dan saya perlihatkan itu tempatnya. Kenapa itu penting diketahui oleh kita semuanya, bahwa saya yakin banyak bapak-bapak udah sering ke sana tapi belum pernah ke Badar. Mungkin ada 5 kali, 10 kali ke Mekah tapi belum pernah ke Badar. Sama dengan teman saya kemarin. Sudah berapa kali? Hampir 12 kali tiap tahun dia umroh tapi belum pernah ke Badar. Nah ini Badar ini. Pasir kan? Seorang kawah itu, Pak. Ini namanya Jabal Malaika. Iya. Ini puncaknya atas. Ini pasir semua itu. Dan pasirnya lembut. Pasirnya lembut. Gitu. Makanya saya ajak jamaah itu untuk ke sana. Nah, ini nama-nama syuhada Badar. Nama-nama syuhada Badar 14 orang di situ. Nah, ini. Ini dengan pacar saya. Ketemu di sana. Sudah ada pemukiman? Ya. Oh, ini pemukiman semua, Pak. Ini jalan, di depannya itu kuburan Badar, di sana ada masjid, kiri sekitar itu kota. Kota Badar. Biasanya banyak itu. Nah, ini. Kalau ini Bapak-bapak pernah dengar dalam Al-Qur'an Madainu Saleh? Saya ke Madainu Saleh. Hampir 400 km ke utara Madinah. Jadi saya dari Badar, makanya ini dari Badar saya pagi-pagi dari ini Haram Madinah, saya minta bus itu, saya cari bus sendiri. Saya minta nomor telepon orang Indonesia, orang Cianjur, sopirnya. Saya bilang, situ bisa enggak ngantar saya ke Badar? Mau berapa? 4.000 rial. Jangan mahal-mahal lah, saya sedikit aja orangnya. Ini dia kurangi. Bawalah ke Badar, Pak. Saya merasa bahagia, senang. Kenapa? Saya sejak SD kelas 2, nama Badar itu sudah saya dengar dari guru. Tidak iya. Tapi baru sekarang ini saya bisa injakkan kaki ke Badar. Ke Badar itu. Baru bisa injakkan kaki ke Badar. Baru lihat ini. Saya juga takjub itu lihat ini. Karena sepanjang jalan sebelum kita sampai ke tempat peperangan Badar itu, sudah kita lihat pasir-pasir seperti ini. Dan itu angin yang mengumpulkan pasir itu. Ya, luar biasa. Ini kalau Pak DKM ke sana, bapak-bapak rugi tuh kalau nggak ke Badar. Iya, Pak Imron harus umroh dari. Berapa jauh? 200 kiloan, Pak, dari Madinah. Atau 150-an lah. Sekarang itu. Iya. Dulu memang ditutup, nggak boleh. Makanya saya tidak pernah ke sana. Ini ada berapa tempat di situ, ada masjid yang mustajab, di belakangnya itu kuburan orang kafir yang tewas di Badar. Nah ini. Nah kemudian dari situ saya muter, ini kan selatan, kemudian saya muter ke utara. Ke utara, kemana? Ya ke Madainu Saleh.
Kan Badar itu di surat Al-Anfal kan disebutkan Yaumul Furqan. Nah, Yaumul Furqan hari pembeda antara hak dan batil. Yang sering dikatakan oleh kita Yaumul Furqan itu hari turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an. Nah, sehingga terjadilah dua pendapat di situ. Ada yang mengatakan Yaumul Furqan itu hari turunnya Al-Qur'an. Sehingga di Indonesia disebut nuzulul Qur'an setiap tanggal 17 Ramadan. Tetapi kalau ahli tafsir yang lain itu bukan hari turunnya Qur'an. Tapi Yaumul Furqan itu peperangan Badar. Bahwa peperangan Badar antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan kelihatan ini kuburan orang Islam, ini kuburan orang kafir yang tewas di Badar. Dan itu dipisahkan. Dipisahkan. Kalau kita sekarang kan digabungkan, enggak tahu mana yang Islam, mana yang ini, kecuali keluarganya sendiri. Iya. Sehingga ya didoain semua gitu. Allah maghfir lahum warhamhum. Walaupun dia bukan orang Islam gitu. Ya terserah malaikatnya lah, malaikat yang ngatur-ngatur mungkin itu. Nah, maka Yaumul Furqan itu baru terasa, baru saya paham itu, oh Yaumul Furqan benar itu. Bahwa Badar itu peperangan yang memisahkan antara hak yang batil. Hak kepada kaum muslimin, batil kepada kaum kafir. Nah, peperangan ini luar biasa. Ya sama dengan orang Indonesia yang berperang untuk kemerdekaan. Karena apa? Karena Rasul melakukan peperangan ini untuk memerdekakan umat Islam. Nah, kemudian dari situ saya jalan lagi sekitar 300 kilo, Pak. Sehari 300 kilo. Akhirnya saya ajak jamaah karena lapar. Kalau lurus jalannya itu. Dan yang indah itu ternyata baru saya lihat itu kebun-kebun kurma sepanjang perjalanan saya. Itu kebun kurma semua. Kebun kurma. Karena lembah-lembah, gunung-gunung, ada kayak gunung situ kayak gunung Tangkuban Perahu juga. Tapi di bawahnya itu kurma-kurma semua. Di sini kalau ini coba batunya, Pak. Ini namanya Al-Ula. Al-Ula sebelum ada Imam Saleh. Ini Al-Ula. Al-Ula ini batunya indah sekali. Ada teman saya pernah ke Swiss. Ada yang ke Jerman, ada yang ke ini jamaah. Dia bilang, saya takjub dengan batu ini, Pak. Saya udah pernah lihat batu yang juga luar biasa di Eropa, tetapi ternyata di sini lebih indah. Ya. Ini kiri kanan, Pak, dan ini bersih kota ini namanya Al-Ula. Al-Ula itu kabupaten, kayak kabupaten Bandung, kabupaten Kota Madya Bandung, Kota Bandung. Nah, ini kurma-kurma semua kiri kanan itu batunya. Nah, kemudian apa? Ini kalau musim dingin kita ke sana, itu keluar air dari batu-batuan itu. Batu-batuan, dingin di sini. Nah, sini. Nah, ini makanannya. Kalau bapak-bapak tidak merasakan makanan kayak gini itu belum sempurna garapnya. Nah, ini ayam. Saya makan di restoran Ar-Ar antara Madain Soleh dengan Madinah, sekitar 200 km. Sebelum sampai ke Ar-Ar 3 jam atau 4 jam lagi saya makan di situ, Pak. Ini ayam itu dibakar di atas batu. Bukan langsung di api. Batunya yang dibakar baru di atasnya. Nah, saya lihat, saya bilang, "Oh, ini makanan ini udah lama juga saya cari-cari, ketemu di situ." Nah, semua orang Arab, Pak. Enggak ada orang Indonesia di situ. Kita aja yang masuk satu bus. Nah, saya bilang, di sini ada ayam masyui enggak? Ayam masyui itu ayam yang dibakar seperti itu. Akhirnya dia perlihatkan, mana cara bakarnya ini batu. Oh ya udah. Saya bilang, jamaah coba itu aja makanannya. Alhamdulillah, Pak. Habis itu dilalap itu dua orang segini, Pak. Nah, segini. Jadi kalau mau makan kayak gini ajak aja saya ke sana, nanti saya antar. Ini nasinya luar biasa, ayamnya juga bagus itu. Ah, ini Madain Soleh. Madain Soleh. Ini batu ini jadi rumah dipahat oleh Madain Soleh.
Dan kalau kita mau masuk ke situ, itu harus muter kurang lebih 2 jam, 3 jam untuk memasuki wilayah Madain Soleh. Kayak Bandung ini, Pak. Kayak Bandung, kota Bandung ini. Ke Bandung. Itu harus naik mobil bus atau jeep atau apa namanya itu yang ya. Nah, pakai mobil itu. Jadi kalau kita ke sana 2 jam, 3 jam itu keliling dalam, kita akan lihat di situ kota Madain Soleh. Madain Soleh itu kaum Samud. Kaum Samud yang ada di dalam surat Al-A'raf. Nabi Soleh yang apa, Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Samud. Kenapa? Kaum Samud ini punya kemampuan. Kemungkinan besar kaum Samud itu turunan perpaduan antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Jadi Ismail itu punya keturunan, Ishak punya keturunan, bapaknya satu kan Ibrahim. Kemudian punya keturunan itu nikah. Nah, kemudian melahirkanlah keturunan yang senang seni, seni pahat. Nah, orang yang memahat batu ini, itu kalau bapak-bapak ke Petra, ada yang bapak-bapak pernah ke Petra enggak? Belum juga ya, ke Gua Bakar aja mungkin, dengan gua Jepang ya. Kalau kita ke Petra, ke Yordan, itu kita akan lihat kecanggihan batu yang dipahat oleh keturunan, perpaduan keturunan Ismail dengan Ishak. Dia ahli memahat. Nah, itu Petra dulu yang dia buat. Setelah jadi Petra, baru dia pindah ke Madain Soleh. Dia pahat itu. Dia buat kota di dalam batu. Buat rumah, buat sinema, tempat nonton dan sebagainya di dalam batu. Karena kekuatannya, watan hitunal jibala buyuta, dalam surat Al-Quran disebutkan bahwa mereka menjadikan batu-batu itu rumahnya. Jadi rumah kita ini enggak ada apa-apanya, Pak. Dibandingkan dengan rumahnya Mada ini orang-orang apa? Orang-orang Samud itu. Dia pahat itu batu. Pahat batu itu. Mungkin dulu orang Jepang tahu itu. Orang ini sehingga gua Jepang itu dipahat juga kayaknya. Ya, gua pakar itu dipahat juga. Kalau di sini batu, dan batu yang kayak gini tuh banyak, Pak. Sepanjang perjalanan kita dari tadi, dari sini ini dari sini ke Madain Soleh itu 25 kilo. Yang pemandangannya batu seperti ini semua, macam-macam bentuknya, Pak. Indah itu. Jadi walaupun kita tidak turun, itu mata kenyang, puas itu melihat pemandangan yang indah di situ. Kenapa? Ada rumah, ada pohon kurma, ada bebatuan, air juga mengalir. Nah, jadi itu nikmat Allah. Sehingga saya berpikir, oh pantas kaum Samud itu durhaka kepada Tuhan, terlalu makmur. Karena kotanya itu kayak Bandung ini, dikasih segalanya. Di dalamnya ada kolam, ada pasar, ada ada kebun untuk kehidupannya, semua serba ada. Serba ada. Dan dia punya kekuatan yang luar biasa. Itulah yang membuat dia apa? Ketika Nabi Soleh diutus ke situ, apa kata dia? "Eh Soleh, ngapain kamu datang ke sini mengajak saya untuk beribadah kepada Tuhan? Apa buktinya kalau Tuhanmu itu kuasa?" Kata Nabi Soleh, "Tuhanku mampu mendatangkan atau mengeluarkan dari bebatuan ini unta." Karena itu yang diomongin oleh Nabi Soleh, maka yang ditagi itu terus. "Eh Nabi Soleh, kalau Tuhanmu itu benar, coba keluarkan onta itu dari batu." Maka tiba-tiba keluar onta itu. Onta besar dan luar biasa. Dan kalau dia mengeluarkan susu, susunya itu bisa dinikmati oleh kaum Samud. Hanya masalahnya, onta yang besar itu banyak juga minum. Nah, akhirnya sumur yang sering dipakai oleh kaum Samud untuk ngambil air, kalau onta datang ke situ langsung habis. Kan satu onta itu, onta biasa saja, Pak, 100 liter itu habis itu. Dia bisa menyimpan air sampai 100 liter. Apalagi ontanya Nabi Soleh, kaum Samud itu lebih dari itu. Akhirnya apa?
kaum Samud itu merasa terganggu dengan kehadiran onta itu, padahal dia nikmati susunya. Dia bisa peras susunya. Hanya kata Samud, jangan kau ganggu itu onta, karena ini onta tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi namanya orang durhaka gak bisa diomongin. Sama lah orang Indonesia lah Pak, yang durhaka-durhaka itu susah, karena merasa benar sendiri. Ya, cari cara bagaimana supaya dia menang terus gitu. Iya. Iya. Begitu. Bagaimana supaya enggak punya lawan? Enggak, bagaimana supaya orang yang mengancam dirinya itu enggak bisa berkutik? Nah, kaum Samud juga wataknya seperti itu, Pak. Sombong. Sombongnya apa? Dia menolak kedatangan Nabi Saleh. Akhirnya orang-orang kuatnya di situ sembunyi-sembunyi. Dia apa panah itu unta kaum Samud. Akhirnya dia pukul dengan kapak. Akhirnya onta itu mati. Apa kata kaum Samud? Kalau kamu matikan onta itu, tunggu 3 hari, azab Allah itu akan datang. Akhirnya apa kata kaum Samud? Mana azab Tuhan yang kamu janjikan, wahai Samud, wahai kaum Saleh? Ontamu sudah hancur, azab Tuhan belum datang. Tiba-tiba hari ketiga datang awan. Kaum Samud mengharap awan itu tanda-tanda hujan. Ternyata awan itu bawa panas. Akhirnya datang awan itu, dia keluar semua dan menunggu awan itu menurunkan hujannya. Tahu-tahu yang dikeluarkan itu panas. Akhirnya terpanggang semua. Kayak ayam panggang, kayak ikan panggang, Pak. Kayak sate yang dipanggang yang kehausan. Kemudian datanglah kilat, petir yang menambah. Akhirnya apa? Mati semua yang durhaka, terutama yang pernah mengusir dan mengganggu ontanya Nabi Saleh. Di sana, makanya Nabi datang ke situ. Nabi itu tidak mau bermalam di situ, tidak mau makan juga. Ada sumur di situ, sumur yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah datang ke tempat ini ketika beliau ke Yarmuk. Ketika beliau ini dekat dengan Khaibar. Kalau Khaibar saya belum datang, tapi insya Allah mungkin satu saat saya mau datang juga ke Khaibar, karena dekat dari sini, sebelah utara juga. Itu juga daerah makmur yang tempat Yahudi, dan ada perang Khaibar yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini luar biasa. Nah, luar biasa ini. Nah, ini inilah apa namanya, batu, ini belakangnya batu semua Pak, kirinya batu semua. Di dalam itu lokasi Madainul Saleh, dan sampai sekarang, dan sekarang ini itu sudah apa, sudah dijaga oleh UNESCO. Jadi kalau mau masuk harus bayar. Bayarnya berapa? Ya 75 real untuk jalan-jalan di dalam. Nah, tinggal hitung mobilnya ke sana berapa. Kalau tinggal di sini tadi, itu lumayan daerah sini, daerah para wisata, mahal di sini. Nah, kenapa? Saudi itu sekarang ini membuka wisata, karena minyaknya sudah hampir habis. Jadi wisata lagi yang digalakkan, supaya devisanya itu meningkat, tidak berkurang. Gitu. Ya, itu oleh-oleh haji, sekaligus oleh-oleh kemerdekaan. Ya, ada pertanyaan Pak, ibu-ibu silakan. Silakan Pak. Itu ya, bagi orang yang melanggar secara hukum manusia gitu ya. Ya. Tapi dia diam-diam bisa berkelit gitu ya, seperti melakukan umroh, kemudian seperti tadi ke pertanyaannya itu, apakah hajinya itu sah atau tidak? Iya. Yeah. Karena dia tidak punya visa, tidak punya. Terima kasih. Iya. Yeah. Ya, kalau mereka itu datang dan melaksanakan rukun haji, wajib haji, sunnah haji, sah-sah saja. Kan yang dilanggar itu hanya administrasi negara. Iya. Yeah. Dulu Nabi Ibrahim di situ belum kenal administrasi. Ibrahim membawa Hajar, Ibrahim membawa putranya Ismail di situ,
yang kan belakangan itu administrasi itu. Jadi ya menurut orang ulama-ulama Saudi itu tidak boleh dilanggar, ya karena itu memang aturan negaranya, aturan negaranya. Ya, tetapi kalau dia diam-diam ke sana, lalu dia melakukan aturan haji, dia melakukan fardunya, dia mikot, dia ke Arafah, kemudian dia lakukan wajibnya, jumrah umpamanya, kemudian tidak ada yang dilanggar, ya saya yakin itu sah haji. Hanya itu tidak disenangi oleh pemerintah. Ya, pemerintah. Kenapa? Karena seperti umroh. Umroh kan sekarang boleh sendiri, tapi belum dibebaskan. Kenapa? Ya, pemerintah sudah membuat regulasi bahwa kalau mau ke sana harus melalui travel. Nah, kalau itu dibebaskan, kasihan travel, ngurus izin travel kan mahal, Pak. Pemerintah harus tanggung jawab, makanya dipertangkal aturan itu. Kalau Mekah, Madinah, yang penting Anda punya visa, punya paspor dan dapat akomodasi di sana, boleh Anda masuk ke sini untuk haji, untuk umroh. Haji boleh, tetapi harus pakai visa haji. Kalau umroh, visa ziarah boleh. Biasa ini boleh. Mau backpacker juga boleh kalau umroh. Nah, tapi kalau haji aturannya beda lagi. Kira-kira seperti itu, Pak Haji. Terus mengenai Arafah. Arafah itu apakah ada batas-batas tertentu? Misalnya kalau lewat sini, dia tidak sah hukumnya. Iya. Ada? Ada. Seperti Masjid Namira. Saya hanya ada gambarnya sih Masjid Namira, belum saya masukin. Masjid Namira itu Masjid Namira itu seperti masjid inilah, masjid apa, Nurul Jamil. Separuh ke sini itu masuk Arafah, masuk ke sini itu bukan Arafah. Maka tidak semua Masjid Namira itu harus ditempati untuk wukuf. Untuk wukuf hanya batas-batas tertentu. Tidak boleh separuhnya itu tempat wukuf. Kenapa? Karena itu bukan Arafah. Nah, kalau dia wukuf di situ, tidak masuk ke Arafah, itu enggak sah wukufnya. Tidak sah, ya? Iya. Dan kalau tidak salah, Arafah itu kurang lebih 8 kali 2 kilometer kalau enggak salah. Ya. Cukup luas itu Arafah. Atau 4 kali 2 ya. Luasnya. Jadi Arafah itu kan sejauh memandang gitu ya. Memang panjang itu, luas itu. Luas. Dan itu memang padang Arafah. Hanya ada batasnya. Ada batasnya. Jadi kita harus masuk di dalam Arafah, area Arafah. Yaitu aja Masjid Namira, tidak semua Arafah. Arafah itu kan bukan tanah haram. Tanah biasa lah. Arafah. Makanya boleh mikot di situ, boleh pakai ihram di situ. Kan kalau mau mikot itu jangan mikot di tanah haram. Makanya kenapa umpamanya ke Tan'im? Tan'im itu bukan tanah haram, itu perbatasan tanah haram dengan tanah biasa. Jurana itu bukan tanah haram, tapi setelah Jurana ke sini itu masuk tanah haram. Ke mana lagi? Ke Arafah. Arafah bukan tanah haram, tapi setelah ke depannya ke arah ke Muzdalifah itu tanah haram. Muzdalifah Mina itu tanah haram. Maka enggak boleh itu mikot. Kenapa? Itu tanah haram. Tanah haram itu kan kurang lebih 32 kilometer persegi kalau tidak salah, Pak, itu. Luas itu tanah haram. Makanya kalau masjid kita itu sedikit agak miring, enggak pas dengan Ka'bah, tapi masih pas tanah haram, masih sah itu sholatnya. Enggak usah dirubah softnya lah. Enggak usah dirubah garisnya. Karena minimal tanah haram, kena tanah haram. Yang masalah itu kalau kena tanah Eropa, sajadahnya gitu. Menghadapnya ke Eropa, tidak menghadap ke tanah haram. Seperti kalau Jeddah itu bukan tanah haram. Kemudian onta itu Hudaybiyah itu bukan tanah haram, tapi perbatasan tanah haram dengan itu.
Makanya kalau mau lihat tanah haram itu ada gini, pintu masuk di tanah haram itu ada musab di atasnya, itu tanah haram. Dan tanah haram ini nggak boleh orang kafir non Islam masuk ke situ, diizinkan kecuali mungkin darurat. Darurat itu mungkin kalau nggak masuk ke situ, air zam-zam nggak bisa jalan karena pompanya rusak, nggak ada yang bisa memperbaiki kecuali dia. Nah, mungkin itu tolerir lah. Gitu. Nah, terus masih apa ini? Ya. Jadi apakah kalau kita tidak ikut khutbah, tidak ikut itu, ini cuma lewat saja, itu akan tetap dianggap sah tidak hadir itu? Yang penting dia masuk ke situ. Mau 1 menit, mau 5 menit. Asal lewat. Atas lewat. Makanya atas waktunya. Yang penting masuk tanah haram dulu, tanah Arafah. Yang penting lewat tanah Arafah itu udah sah. Makanya orang sakit lewat melalui pesawat atau melalui ambulans. Dilewatkan aja. Setelah itu dikembalikan lagi ke rumah sakit. Kenapa? Karena Arafah itu Arafah, Al-Hajju Arafah, kata Nabi. Walaupun Anda kemana-mana, mau apa itu tanah Zuldimina, tapi Anda tidak datang ke Arafah, sekedar lewat saja, itu tidak sah hajinya. Iya. Ya. Terus batas waktunya itu, katanya tidak boleh lewat luhur itu? Awalnya luhur. Awal ukuf itu ba'da zuhur. Pada zuhur sampai sore. Oh. Sampai sore. Jadi kalau dia datang sore masih aman. Bahkan sebagian ulama kalau dia datang malam masih aman. Yeah. Ya. Yang penting dia datang ke situ pas waktu wukufnya. Kalau dia tidak datang itu yang masalah. Harus haji tahun depan. Haji tahun depan. Iya. Dan harus antri. Kalau di Indonesia kan. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi yang penting lewatlah. Kalau sudah lewat, sudah dianggap itu wukuf itu. Wukuf itu kan nanti berhenti. Wakaf. Wukuf, berhenti sejenak. Mau 1 menit, yang penting berhenti di situ, hadir badannya, fisiknya. Maka salah hajinya itu, sahlah kehadiran dia di Arafah. Yang tidak sah itu, kalau dia datang tapi enggak masuk di area Arafah, hanya di pinggir, di luar, itu enggak sah. Ya. Ya. Masuk kakinya sedikit aja gitu. Ya. Di got Arafah lah umpamanya, itu udah sah. Yang penting Arafah. Gitu. Kecuali kalau Arafahnya Indonesia, kalau ada Arafah di sini ya, yang masalah itu. Silakan kalau masih ada. Kalau enggak ada berarti kita cukupkan. Ada ya. Pertanyaan, Ustaz? Oh, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah tadi pertanyaan mengenai di Arafah. Iya. Karena kalau orang sakit kan jadi hanya lewat gitu. Iya. Jadi sebetulnya ya tadi pas sholat yang jamaah kemudian khotbah itu kita menjadi keharusan ya. Jadi asal ada saja di situ. Iya. Iya, khutbah itu kan pelengkap saja. Jadi kalaupun tidak dengar khutbah, enggak masalah. Enggak masalah. Karena yang intinya di situ wukuf Arafah. Khutbahnya itu adalah tambahan. Memang Nabi waktu itu khutbah di sana. Khutbah. Tapi Nabi tidak mengatakan bahwa khutbah itu bagian dari wukuf Arafah. Artinya bagian yang mensahkan kehadiran orang itu wukuf di Arafah. Kenapa? Ada orang enggak khutbah di situ, hanya pengajian biasa saja. Kenapa? Ya kan ya, yang khutbah itu sudah ada di Masjid Namira. Di tenda-tenda itu diberi juga kewenangan, kebebasan untuk khutbah. Kalau mau silakan saja. Tetapi ada juga ulama berpikir ya tidak perlu lagi kita khutbah. Kenapa? Karena udah
ya kita zikir aja atau kita diskusi saja atau kita ceramah sekedar memberi nasihat itu. Tapi itu bukan syarat sahnya kehadiran kita di situ. Artinya, kalaupun kita tidak ikut khutbah, nggak ada masalah. Kenapa? Pernah banyak jamaah Indonesia itu tertahan umpamanya waktu dia tanazzul di Mina. Setelah dia sampai di Arafah jam 3, kan udah selesai khutbah. Tapi dia masuk ke situ, masih sah itu hajinya. Walaupun dia tidak dengar khutbah. Kalau dengar khutbah, alhamdulillah itu lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu yang harus ada di Arafah itu, kan biasanya kita ya sempat biasanya kan masih siang ya, jadi kita kan nanti sholat duhur. Maghrib bisa dijama ya kalau tidak salah. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau wukuf di Arafah itu startnya pada sholat zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita datang sampai sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Karena setelah maghrib itu harus berangkat ke Muzdalifah. Dan sholatnya maghrib isya itu bukan di Arafah, tapi harus di Muzdalifah. Muzdalifah. Iya, salat maghrib isya di jamak qasar takhir. Jamak qasar takhir di Muzdalifah. Jadi jamaah haji ya harus banyak juga tidak tahu bahwa sunnahnya itu. Ya, banyak yang tidak salatnya tidak di Muzdalifah ya. Iya. Kebanyakan. Ya. Itu sholat ya. Harusnya di Muzdalifah. Sebaiknya di Muzdalifah. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Ya itulah saya katakan. Itulah saya katakan pentingnya ilmu. Pentingnya memahami apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi. Nabi itu di Arafah hanya waktu wukuf duhur asar yang dijamak kasar. Lalu ya jamak kasar takdim. Kemudian sebelum maghrib atau maghrib beliau berangkat dari Muzdalifah ke dari Arafah ke Muzdalifah. Dulu kan Nabi naik onta. Jadi agak lama itu, mungkin 3-2 jam. Jalan kaki ke sana baru sampai ke Muzdalifah. Maka Nabi sholat isya, sholat maghrib isya itu di Muzdalifah, jamak qasar. Sekarang kan kita naik mobil, hanya banyak jamaah. Ah, udahlah sholat maghrib isya saja dulu di Arafah. Saya bilang, ya kalau mau ikut sunnah dan masih memungkinkan sholat di Muzdalifah, ya lebih baik di Muzdalifah. Nanti capek. Kalau sholatnya di kendaraan boleh. Kalau sholatnya di kendaraan tidak turun. Kalau tidak turun di Muzdalifah boleh di kendaraan. Tapi kalau turun di Muzdalifah itu sebaiknya di bawah. Itu yang sering saya katakan bahwa Nabi itu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ya di atas unta. Tapi pasti turun. Ya, tapi orang Indonesia hadis ini dianggap itu mentolerir, padahal yang ditolerir itu sholat sunnah, kecuali darurat. Kalau kita kan banyak orang sekarang ini nggak usah sholat dulu di mobil, sholat kalau dia mau pergi ke Jakarta kan, nggak usah sholat di rumah, nanti aja di dalam kendaraan. Ya kan aneh, itu tidak paham dalilnya. Jadi kalau masih bisa turun ya silahkan turun. Kalau tidak bisa turun itu darurat, ditolerir karena darurat, emergensi. Tapi kalau masih bisa turun di Muzdalifah, ya turun saja. Di situ banyak bisa kita sholat, banyak udah disediakan air di situ untuk wudhu. Insya Allah tidak ada masalah. Atau kita wudhu di atas. Iya.
belum jauh saya belum. Pertanyaan lainnya yaitu mengambil batu ya. Yeah. Kalau dulu kan kami itu turun di pusat cari sembako. Iya. Sekarang katanya batu ada yang dari Indonesia. Iya. Yang belum ditolerir itu sebenarnya batu ini bawa dari Bandung. Iya. Ya. Ada yang dulu jamaah yang pernah saya bimbing itu batunya dimasak, dikeringkan, dibersihkan. Saya bilang, "Uy, senyum sekali itu." Saya tanya nanti kalau dilempar dengan batu Bandung itu. Ya, saya bilang enggak perlu bawa batu dari Indonesia. Tapi ngambil batu di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Iya, sunnahnya memang di Muzdalifah, tapi sekarang ditolerir di Arafah pun boleh. Kalau tidak sempat ngambil batu di Muzdalifah, di Mina pun boleh. Di Mina pun boleh. Jadi sunnahnya itu di Muzdalifah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, boleh di Arafah, boleh juga di Mina. Nah, kalau kita melempar jumrah umpamanya, lalu batu kita itu kurang, masih ada batu di depan kita, itu dibolehkan. Atau sandal yang dipakai dibuat untuk jamrat, itu boleh. Ya, jamrat itu, boleh itu. Ketika kita kepepet, pasti ada keluasan untuk melakukan amalan. Tapi kalau terlalu luas, ada sedikit batas yang harus diperhatikan. Itu ajaran Islam. Jadi kalau sudah mendesak, ya mendesaknya itu artinya kepepet kita, itu jangan khawatir, pasti ada keluasan di situ, ada keluasan. Apalagi dalam haji. Dalam haji, seperti kita gak bisa jumroh waktu zawal. Ya gak usah. Kenapa? Karena nyawa juga harus dipertaruhkan. Maka boleh ambil pagi atau ambil siang. Ambil siang. Yang penting aman. Kenapa? Karena Islam itu datang untuk menjaga kemaslahatan diri seseorang, bukan untuk merugikan diri di dalam beribadah. Jadi ngambil batu itu memang kalau Nabi sunnahnya itu di Muzdalifah. Tapi sekarang ulama sudah berfatwa kalau tidak bisa ngambil batu di Muzdalifah, ambil aja batu di Arafah atau di Mina. Dan itu sudah disediakan orang Saudi, pelayanannya Saudi sekarang ini. Sekarang sudah disediakan batu katanya ya? Iya, disediain. Dikarungin itu. Di plastik. Kalau dulu kan enggak. Iya. Kalau dulu saya cari keliling dulu, cari batu. Iya. Iya. Pertanyaan terakhir Pak Kiai. Iya. Ini mengenai apa KBIH baru salah. Iya. Mengenai untuk haji koroda itu bagaimana? Ini kami kan iya. Ya. Kalau furoda, kalau furoda yang ditangani oleh pemerintah tidak ada masalah, Bu. Kenapa? Karena furoda itu sebenarnya jatah haji biasa. Tidak ada istilah furoda. Itu jatah haji biasa yang dijual oleh pemerintah atau dirubah menjadi haji jatah furoda. Furoda itu kan tidak nunggu, tapi uang yang harus yang banyak, kurang lebih 300 juta kan sekarang. Nah, maka iya 350 juta lah. Bu. Wah itu terlalu, saya nggak tahu dibayar kemana itu. Mungkin hotelnya yang hotel bintang 5 terus di Mekah, Bu. Mungkin kayak Darut Tauhid Continental ya, Darut Tauhid atau ke Jabal Umar dari awal. Jadi haji itu programnya pemerintah haji biasa, haji plus yang harus nunggu 5 tahun atau haji furoda. Nah, kalau haji biasa itu murah 100 jutaan sekarang atau 56 juta atau 60 juta lah yang harus kita bayar oleh jamaah subsidi pemerintah karena uang yang ditabung itu
bukan pemerintah yang subsidi sebenarnya, tapi uang kita yang digolongkan oleh pemerintah sehingga bisa jadi subsidi. Kemudian Haji Plus itu sekitar 250 jutaan. Tapi harus nunggu 5 tahun atau 5 atau 7 tahun. Kalau Purada, ini kan Purada itu pura-pura ada katanya. Ya, kalau pura-pura ada. Ya, pura-pura ada. Ya, kadang-kadang ada, tapi kalau pemerintah yang mengelola itu lebih aman daripada yang mengelolanya itu bukan pemerintah. Kenapa? Pemerintah langsung tanggung jawab. Jadi sekarang ini saran saya, kalau ada keluarga, ada saudara mau haji, silahkan cari yang resmi. Yang resmi, betul-betul ada yang melindungi. Kenapa? Regulasinya berubah. Saudi itu, regulasi Saudi semakin ketat. Jangan sampai datang ke sana sengsara, hanya di hotel, enggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena visa masalah. Yang penting, yang pertama itu harus dipastikan visa haji, nusuknya, kartu nusuk. Kalau dapat kartu nusuk, dapat visa haji, dan itu bukan bodong, maka itu aman pelaksanaan ibadah hajinya. Berangkatnya ke sana terserahlah, mau pakai apa. Yang penting visa haji itu yang harus diinginkan, dan bukan bodong. Kenapa? Kemarin juga ada visa haji yang bodong, 3 bus itu dikembalikan. Iya, kenapa? Ininya palsu, itu palsu, ini palsu semua, termasuk visanya palsu. Oh, ada pertanyaan lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari mana? Tak pakai kulit besar? Kartu nusuk. Kartu nusuk itu dari Saudi. Dari Saudi. Iya, Saudi lah. Iya, Indonesia. Bukan. Itu hak Saudi. Itu adalah izin untuk ke Arafah, izin ke Mina, izin ke Muzdalifah. Tanpa nusuk itu, kartu nusuk, enggak mungkin masuk Arafah. Apalagi tahun depan. Itu akan dipersulit. Jadi harus dipastikan kita dapat nusuk. Izin masuk Arafah, izin masuk Muzdalifah, izin masuk apa Mina untuk keamanan. Kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah ya tak masalah lagi. Ya. 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 Apanya? Kalau rauda itu, rauda itu diberi jatah, Bu. Di antri. Tapi kalau kita masuk rauda sekarang itu lebih enak. Enggak berdesak-desakan karena diatur. Kita sudah punya. Kalau tadi pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa ke rauda. Iya, pasti bisa karena dikasih jatah sekali. Sekali jatah untuk rauda itu jamaah haji itu diurus oleh ketua klokter, oleh BPII. Kemudian kalau mau nambah 2 kali itu pakai nusuk. Ya kalau mau 3 kali nekat-nekat sedikit lah. Ya ikut-ikut ke jamaah yang mau masuk ke sana. Kira-kira seperti itu. Tapi memang diatur. Tapi nusuknya itu apa itu? Nusuk ya, nusuk untuk masuk ke rauda itu berlaku sekali setahun. Tapi sekarang udah boleh, tergantung kepadatan jamaah. Ya, tapi pasti diberi ruang waktu untuk datang ke rauda. Dan ada waktunya untuk apa? Supaya jamaah ini nyaman beribadah di situ. Dikasih ruang, suruh sholat, tapi paling lama 7 menit atau 10 menit. Setelah itu disuruh keluar, karena diganti lagi dengan jamaah yang lain. Ya. Jadi itu rapi sebenarnya, lebih rapi. Ya, kalau dulu kan kita berdesak-desakan, berlomba-lomba, ada yang jatuh, kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Sebelum masuk ke situ dikasih air jam-jam diminum, suruh sholat, diatur itu sekarang. Saya kira lebih bagus. Ini pertanyaan berikut, Pak. Masalah lain, maaf. Silakan. Saya ditanya oleh seseorang,
Nabi Muhammad itu baru sholat usia 52 tahun. Coba tolong dijawab. Saya jawab, ini harus Ustaz yang menjelaskan. Bisa disebut nantar. Yeah. Maaf ini, mohon sedikit aja penjelasan. Yeah. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Rasul itu sejak awal udah sholat, tapi bukan sholat lima waktu. Sholatnya Nabi Ibrahim. Sholatnya Nabi Ibrahim itu dua rakaat pagi, dua rakaat sore. Dan di dalam sejarah, dalam hadis, Nabi itu pernah sholat di Ka'bah, kemudian Abu Jahal datang dan ingin melempar batu. Dan mau meletakkan batu di atas kepala Nabi waktu Nabi sedang sujud. Tapi tiba-tiba Abu Lahab atau Abu Jahal melihat harimau atau apa yang membuka mulutnya di situ untuk menelan dia sampai dia lari ketakutan. Jadi Nabi itu udah sholat. Tapi kalau pertanyaannya, Nabi itu sholat lima waktu di usia 52 atau 53 itu benar? Ya, kenapa? Karena sholat lima waktu itu diwajibkan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sholat lima waktu itu diperintah sholat lima waktu itu ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Nah, Isra Mi'raj itu yang dipahami oleh sebagian besar ulama di usia 52 atau 53 tahun sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun perintah sholat itu sudah turun di Mekah, tapi Nabi belum melaksanakannya. Maka ada hadisnya Aisyah, ketika Nabi di Mekah itu sholat dua-dua, dua duhur, dua asar, setelah Isra Miraj, dua asar, dua maghrib, tetap tiga, atau ini mengatakan tetap dua-dua, masna-masna. Tapi falamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dua duhur itu ditambah dua jadi empat, asar tadinya dua ditambah dua lagi jadi empat, maghrib ditambah satu jadi tiga, isya yang tadinya dua ditambah dua menjadi empat, dan subuh tetap dua. Itu setelah hijrah. Jadi memang sholat lima waktunya Nabi itu di Madinah. Di fase Mekah itu tidak melakukan sholat lima waktu. Tetapi bukan berarti, jangan juga dipahami kalau begitu sekarang masih fase Mekah, jadi gak perlu kita sholat lima waktu. Nah itu paham NII. Nah, yang banyak sekarang ini merusak umat Islam. Nah, yang banyak juga dipahami oleh mahasiswa. Paham KW9, yang N11. Kenapa? Karena dia berpikir sekarang ini masih melihat kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini, walaupun sudah 79 tahun merdeka, tapi masalah politik ini luar biasa liciknya juga. Kemudian kondisi bangsa kita sekarang ini, tamat SMA masih ada yang enggak bisa membaca, bahkan ada yang tingkat 1 di perguruan tinggi baru belajar membaca. Nah, belum lagi masalah-masalah apalagi sekarang itu akan diisukan ada free sex di sekolah dengan membagi-bagikan kondom. Nah, itu menurut dia ini adalah konsep kehidupan jahiliyah. Sehingga apa? Ini kita masih berada di fase Mekah. Karena fase Mekah enggak perlu jumatan, enggak perlu sholat lima wajib. Tunggu fase Madinah. Tapi fase Madinah kita enggak tahu berapa tahun lagi. Nah, ini juga harus hati-hati dengan paham itu. Nah, jangan sampai ada triknya tadi untuk kesana. Ya, kita tidak berbicara lagi sekarang ini ada fase Mekah, fase Madinah. Yang penting sholat lima waktu lah selama masih hidup. Kenapa? Saya banyak menghadapi kasus itu, Pak, di mahasiswa, di santri, di jamaah. Banyak yang mengeluhkan orang tuanya. Akhirnya dengan doktrin itu mereka tidak sholat dan boleh mengambil harta orang tua dan menjualnya tanpa izin orang tua. Itu yang banyak. Akhirnya banyak mahasiswa sekarang yang terdoktrin dengan itu, tidak selesai kuliahnya, stres.
Jadi seperti itu kira-kira. Benar. Ya, saya kira cukup ya, sudah jam 8 lebih. Ya, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kita tutup dengan doa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa ij'alna min amrina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghiith wa min adzabika nastajir. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dari minyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam ke bapak Bu. Salam dari Kanada. Oh, iya. Alhamdulillah sehat.